here in Indonesia, where a landslide occurred at Cikretek Bridge along the Bogor to Sukabumi Road, cutting off access from Jakarta to Sukabumi. The landslide took place due to a bad weather that has been ongoing in Bogor. The Public Works and Public Housing Ministry will build a Bailey Bridge for temporary use. The Cikretek Bridge at the Sukabumi Bogor Access Road in Ciawi Bogor, West Java collapsed on Tuesday afternoon. This prompted the Public Works and Housing Ministry to soon construct the bridge using the Bailey system. The project is estimated to conclude in around 2 weeks. Thousands of residents who wish to make their way Ciawi from Sukabumi must now use various forms of public transport. Meanwhile, large vehicles have been urged to use the highway or alternate routes. Equipment needed for the Bailey Bridge has been prepared by the Public Works and Housing Ministry. Additionally, traffic in the area is set to be halted for the next 2 weeks. Jangka pendeknya, alhamdulillah hari ini akan dimulai pemasangan jembatan Bailey yang diperuntukkan untuk satu jalur ini yang belum longsor, dan ini akan dilaksanakan hari ini pemasangan jembatan, dan mudah-mudahan dua minggu selesai. Jadi masyarakat yang akan menggunakan khususnya angkot mungkinnya tidak ada ketakutan, kendaraan-kendaraan kecil mungkin dalam 2 minggu akan bisa dilewatin. Dan yang jangka panjangnya kan ini akan dibangun secara permanen ya. Yang tadi saya dapat informasi ini bukan jalan tapi akan dibangunnya jembatan panjangnya hampir 40 bentangan 40 meter yang dua jalur itu. Alhamdulillah di dalam sistem pengadaan barang dan jasanya ini dipercepat karena di pusat ini memungkinkan bila mana ada yang sifatnya urgent. Ya, kami sebagai kepala daerah memberikan dukungan dengan bentuk surat dukungan bahwa betul ini kami meminta kepada PUPR pusat untuk dipercepat, dan alhamdulillah ada aturan yang membolehkan sistem penunjukannya langsung.